guys, kali ini kembali kita akan masak cewong. Salam jua-jua, Horas jua-jua. Cewongnya kita masak dengan masakan khas tradisional Karo. Oke guys, selamat menonton. Jangan lupa tonton sampai selesai, like and subscribe. Oke. Piring bandu berak piring. Telur polo. Segantang. Mau naik ban corona ni ni, serem mak berak. Galang berak ni. Asa cicak. Bukan pi gantang kini. Ha? Di mega gantang ni ni, tampak gantang. Mantap ni ingan ni. Telepon lebih dendek ya. Temai lebih kan. Minum kira lebih minum. Ipur. Oh, oh. Oh, oi ben wari kami sike. Iya betul kan sike. Eka Sari. Cimain be mamak pur de. Ih. Nanti suruh ngambil. Geroh dong Eka, Pak. Aku ganteng Kak ya. Nah. Jadi dua ganteng nih, Du. Hah? Wah, memang bukan ada suka dulu. Aku tahu kan, ya. Telepon lagi ya, tepat udah. Telepon lagi. Nah, nomornya. Kita lebih enak kalau be segantang. Rincian. Awang balonnya. Awang balonnya. Bagaimana? Ini be berat deh. Hah? Ih. Bina ringi ya. Yang dia buki dah. Saya buat duta dukan dia. Gelak. Apa? Laga dupa sinar nendaya. Beresit ni. Ia segantang bering. Terlupulun tu segantang. Ada dua gantang sekali kini kak. Cebong nak ke berat. Tiga puluh segantang. Menbiring ini nih. Biring berulahi. Telu puluh. Sadan ini. Terung jong ban gantang dua bi. Aku kok kagak riman tukur ke tambah reset. Kalau beri reset nak biring perkedia. Eh sang tunda. Jadi bagi nak tong sampah nanti. Sisi lo mendalam. Iya ni juga sekian. Oh kok kain ini kita musuh. Bentang nari ini bukan. Naik kan kok krim. Ula naik kam gule. Ko ger mitok. Kita dukan muda, ulama minim. Nona ga bu ya. Di mana ring? Di mega telu 150. Ih, enggak enggak sen ni. Kita bisa ada kat 70. Mula lah sen ge ne ndar de. Motor sik ge. Motor lo enggak lah, motor kakak eng. Mina anang. Dia kita kalau mau enggak mau nama jadi kana mak lo ke. Kalau ya putih, aku nondar. Ini cebongnya guys, harganya 30.000. Timbangannya 3 ons, jadi sekilonya 100.000 ya guys. Cebong, cebongnya 100.000 sekilo guys. Ini anak katak. Inilah seperti ini nanti jadinya guys. Cebong, cebong. Ini adalah makanan khas Karo guys. Aku ini kerap ini. Ini namanya serangga sungai. Orang Karo bilang rakut batu ya guys. Ini sudah jarang ditemukan ya guys. Ini sangat enak untuk dimakan ya guys. Ini bisa menggigit guys. Kita bisa digigitnya ini, tapi itu sangat enak ya dimakan. Itu cebong ini kita beli harganya 100.000 kilo guys, mahal di sini cebong guys. Oke, kita akan masak sesuai dengan selera. Oke guys, kita akan
masak cebong, masakan khas Karo, gulai bedok. Ini bumbu-bumbunya guys, ada asam, andaliman, bawang merah, bawang putih, lengkuas, cabai merah, cabai rawit, jangan lupa daun jeruk dan serai guys. Oke, ini kita akan kita haluskan terlebih dahulu sebelum dimasukkan. Oke guys, masaknya akan dibantu oleh istri saya guys. Kita akan masukkan bumbunya terlebih dahulu ya guys. Seperti ini guys, bumbu yang tadinya sudah kita haluskan. Kita masukkan bumbunya dan santannya guys. Dan kita akan masukkan cebongnya guys. Ini dia beroknya guys. Berok. Beroknya lumayan banyak ya. Ada yang masih hidup guys. Oh, eh. Tenang nih kan. Berok khas Karo. Orang Karo yang ditinggal di daerah makan cebong ya guys. Dan ini dia, sebagian masih hidup ya guys. Ada yang merambat-rambat, rakut batunya sudah mulai bergerak. Bergerak-gerak guys. Kita diamkan, didihkan sampai matang ya guys. Ini serangga paling enak, namanya rakut batu guys. Oke, selamat menikmati. Bagi Anda yang minat, bisa dicoba dulu guys. Sudah mau masak ya guys. Cebongnya sudah mau masak. Cebongnya sudah mulai masak ya guys. Sudah kering. Ini yang hitam-hitam cebongnya guys. Beroknya sudah bisa dimakan ya guys. Tunggu sebentar lagi agar lebih kering dia. Guys, kembali bersama kita orang kampung. Malam ini kita akan makan. Ini dia cebong hasil buruan hari ini guys, yang udah kita masak. Ini masakan khas Karo. Salam berjua-jua Horas jua-jua. Ada juga terong guys, rebusan dan jengkol. Oke, kita makan. Sebelum makan kita berdoa guys. Kita berdoa. Semoga Tuhan yang bersyukur buat berkatmu, pemberian dari kami, kuduskan makanan ini Tuhan menjadi kesehatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita berdoa selesai. Mari makan guys. Ini dia, nasi cebong. Ini cebongnya guys. Cebong hasil buruan dari Pak Pak Bar ini guys. Sangat enak. Bagi Anda yang mau pasti ketagihan. Ini adalah makanan khas suku Karo yang tinggal di daerah Sumatera Utara ya guys. Panggilin kami beratnya. Ini jeringnya guys. Kita buat kena jering ini. Atau jengkol. Merampok. Renyah. Berat ini adalah makanan yang sehat. Harganya sekilo 100.000. Kalah. Cumi-cumi guys, cumi-cumi masih dapat di kampung kami 70. 60.000, ini harganya 100.000 guys. Satu gantang itu 30.000, beratnya cuma 3 ons. Itu pun jarang ditemukan guys. Dan inilah makanan kegemaran orang kampung ini guys, cebong. Tabahnya ambil ya. Bang dia benar dia mana kena. Udah dia. Ada lagi. Stop kalau biar.
Bunda ke jendri ni? Hah? Bang. Bunda tu bang. Enggak. Ayo. Bukan mama, jadi apa tindak kanan? Berarti pak kanan ni kau. Cebong ni guys, wow 100,000. Ini yang seperti inilah ekornya. Kurang aja kita guys belum masak, nanti kita lanjut makan nih guys. Jengkolnya enak ya, jengkolnya udah jadi cembang. Habis kenyang ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuhan memberkati kita semua.